Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Di kesempatan video kali ini kita akan unboxing burung yang saya dapatkan dari pasar burung Joyo di Madiun kawan-kawan. Oke, tidak lama-lama lagi. Yang pertama-tama kita siapkan dulu kurungannya kawan-kawan. Nah, ini yang saya dapatkan kemarin kurungannya kawan-kawan. Dan juga tempat minumannya. Nah, kita siapkan saja dulu. Nah, ini jangan lupa pakan burungnya kawan-kawan. Nah, ini ulat kandang kawan-kawan. Kenapa saya kasih ulat kandang? Karena burung ini burung ciblek atau burung perenjak kepala merah kawan-kawan, dan saya campurkan dengan makanan burung leopard karena ini sangat bagus sekali untuk kesehatan burung kita kawan-kawan. Kita tuangkan sedikit saja. Ini saya siapkan tidak terlalu banyak kawan-kawan. Dan semua sudah siap. Ini tempat makanannya sudah siap, tempat minumannya sudah siap. Kita langsung unboxing saja kawan-kawan. Nah, ini kita buka kawan-kawan. Mungkin untuk kawan-kawan yang pemula seperti saya, kalau buka kita masukkan saja kartonya ini ke dalam sangkarnya untuk lebih amannya kawan-kawan, agar pas waktu dibuka. Untuk pemula biasanya untuk pegang burung agak sedikit kurang mantep pegangnya, jadi untuk supaya burung tidak kabur saya masukkan saja di sangkarnya untuk lebih amannya kawan-kawan, biar tidak lepas. Ya, burungnya sudah keluar kawan-kawan. Nah, ini ciblek atau perenjak kepala merah kawan-kawan, sangat istimewa kawan-kawan menurut saya. Burung dalam keadaan sehat, tidak sakit, dia langsung berusaha untuk makan. Mungkin pada waktu perjalanan burung ini sangat lapar sekali kawan-kawan, jadi pas langsung dibuka burung langsung makan kawan-kawan. Sangat istimewa sekali kawan-kawan. Kita angin-anginkan dulu di tempat yang tidak terlalu panas kawan-kawan. Kita taruh di bawah atap rumah. Nah, ini setelah kita unboxing. Kita unboxing kawan-kawan maksudnya. Burung terlihat sehat kawan-kawan. Tidak diam. Dia aktif dan selalu menikmati makan dan minumannya kawan-kawan. Burung ciblek kepala merah. Burung sangat terlihat sehat kawan-kawan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk unboxing hari ini. Kita sambung di video selanjutnya. Semoga semua hidup sehat, berbahagia selalu, dan tambah rezekinya. Terima kasih dan matur nuwun.